Pendidikan pemilu bagi para penyandang disabilitas ini digelar KPU Pindrang di Aula KPU Pindrang, Sulawesi Selatan. Selain diberikan pendidikan soal pemilu, para penyandang disabilitas ini juga diharapkan bisa jadi penyambung informasi pemilu pada penyandang disabilitas lainnya. Tujuannya sendiri, Pak? Tentu kan berharap teman-teman PPDI ini kedepannya selain memberikan informasi terkait tahapan kepemiluan tahun 2024, juga mengajak supaya bersama-sama menjadi punter kepada masyarakat di tengah masyarakat, terkhusus tentunya dengan komunitasnya, memberikan pendidikan pemilih agar nanti dalam menggunakan hak suaranya itu dengan cara yang benar, cara yang tepat, yang cerdas, menggunakan pilihan dengan tepat, bukan karena iming-iming, bukan karena uang atau sejenisnya.